السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. حضرين حضرات yang dirahmati. Sebelum kita baca hadis tu, kita baca satu hadis daripada al-Imam, daripada Sahih al-Bukhari, bahawa Abu Sa'id al-Khudri menceritakan, dikatakan, ya Rasulullah, qila ya Rasulullah, ada orang kata, ya Rasulullah, ayyun nas afdal, ayyun nasi afdal, manusia manakah yang lebih afdal, yang ini siapakah yang lebih baik di kalangan manusia ni, manusia apa yang baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, mu'minun yujahidu fi sabilillahi binafsihi wa malihi. Nabi kata orang mukmin yang baik ialah orang mukmin yang berjihad pada jalan Allah dengan diri dan hartanya. Yani dia serahkan dirinya untuk berjihad pada jalan Allah. Dia korban diri dia, atau dia korbankan hartanya. Dia dua pengorbanan yang dilakukan. Qalu thumma man, mereka bertanya, kemudian siapa wahai Nabi? Kalau tak dua, kalau tidak golongan hak jihad dengan harta dan nyawa ni, siapa dia? Qala mu'minun fi syi'bin min asy'abi yattaqillaha wa yad'un nasa min syarri. Orang mukmin yang berada di syi'ab min asy'ab. Syi'ab ini maksudnya yang berada di lereng-lereng bukit. Orang maksudnya duduk di tempat yang terpencil. Lereng bukit ialah satu perkataan yang digunakan untuk menggambarkan orang mukmin yang pergi beruzlah. Uzlah ini dia bawa diri dia seorang-seorang, jauh daripada orang. Disebut lereng bukit ni kira tempat orang tak ada lah. Kita mungkin dulu di negara, di kawasan negara Arab, sehingga sekarang pun banyak bukit bukau batu yang mana di lereng-lereng dia barangkali ada gua, ada tempat manusia boleh duduk. Maksudnya orang yang lari tinggalkan masyarakat. Syi'ab, sya'bun min asy'ab. Sya'bin min asy'ab, kata Sya'bin min asy'ab. Dia duduk di lereng-lereng bukit, ya'budu rabbahu, dia menyembah Tuhannya, wa yada'un nasa min syarrihi, dan menjauhkan manusia, meninggalkan manusia daripada kejahatannya. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. Dalam hadis ini ada beberapa perkara. Yang pertama, orang tanya Nabi SAW, orang mukmin mana yang paling baik? Nabi SAW dalam hadis-hadis kita tengok soalan yang hampir sama banyak kali orang tanya. Dan Nabi SAW beri jawapan yang berbeza-beza. Sebab apa Nabi bagi jawapan yang berbeza-beza? Sebab berbeza-bezanya orang yang tanya, latar belakang penanya. Kalau kita tak ambil baca sekali lalu, kita rasa macam Nabi ni bagi jawapan tak sama. Sat kata kot ni, sat kata kot ni. Soalannya sama. Ada orang tanya Nabi SAW, ayyul amalil afdal, amalan apa yang paling afdal? Nabi kata, al-imanu billah. Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Summa madha? Kemudian apa dia? Nabi kata, al-jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Kemudian apa dia? Orang tanya. Nabi kata, hajjun mabrur, haji mabrur. Mari orang lain tanya, ayu amal ahab ilallah,
Amalan apa yang Allah Ta'ala suka? Nabi kata as-salatu ala waqtiha. Salat dalam waktunya. Summa ay. Kemudian apa? Birru walidain. Nabi kata buat baik kepada kedua ibu bapa. Summa ay. Kemudian apa? Al-jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Ada orang main tanya Nabi, ayul Islam ya afdal. Islam apa yang paling afdal? Nabi kata man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang mana orang Islam selamat daripada perkataannya dan tangannya. Nabi jawab lain. Ada orang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu Islamil khair? Islam apa yang paling baik? Nabi kata tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kamu bagi makan kepada orang dan kamu bagi salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal. Soalan sama, hampir-hampir sama. Jawapan berbeza-beza. Sebab Nabi jawab berdasarkan pada orang yang tanya. Keperluan orang tu, banyak mana dia boleh buat. Macam orang mari tanya Nabi suruh bagi wasiat. Pesan bagi satu wasiat. Nabi kata, Qul amantu billah summa istaqim. Kata beriman pada Allah dan kemudian istiqamah. Ada orang suruh wasiat, Nabi kata, La taghdab, jangan marah. Sebab Nabi tahu, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kerana Nabi tahu bahawasanya, hak tanya tu kaki beking. Kerja nak marah ke orang. So Nabi bagi. Bila kita kena tahu ini uslub dakwah Nabi. Nabi jawab berdasarkan apa yang orang tu perlu. Jadi orang yang mengajak pun agama dia kena ajak apa yang orang perlu. Apa yang orang di situ boleh buat. Kita pi pada tempat orang miskin, kita tak cerita kat dia bab fadilat sedekah. Sebab dia tak mampu nak bersedekah, dia pun miskin. Kita cerita tentang sabar. Kita cerita tentang qanaah. Kita cerita supaya dia pegang sabar di atas yang halal. Kita pergi tempat orang kaya, kita tak payah cerita sabar dengan tak ada duit. Kita kena cerita kat dia macam mana untuk infak fi sabilillah. Belanja pada jalan Allah. Jadi kita tengok jawapan-jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila orang tanya hadis-hadis yang seperti ini, ayun nasi afdal, orang mana yang lebih afdal? Nabi kata yang jihad pada jalan Allah. Ikut-ikut manusia paling afdal Nabi ya. Al-anbiya, kemudian siddiqin, syuhada, salihin. Tapi Nabi jawab kat dia. Kalau Nabi kata manusia yang paling afdal para nabi, betul jawapan tu. Hatu orang paling afdal. Tapi Nabi tahu maksud dia tu hak nak buat amalan apa hak saya boleh buat ni, hak sesuai dengan saya. Jadi Nabi kata al-jihadu fi sabilillah. Jihad, mukminun yujahidu fi sabilillah. Orang mukmin yang jihad pada jalan Allah Taala dengan harta dan nyawanya. Kemudian dia tanya kemudian siapa? Apa di siapa yang lebih baik? Kalau ikut lepas anbiya, para syuhada, para salihin. Tapi Nabi tak. Nabi kata yang baik ialah orang yang mana dia pi menyorok diri dia. Pi beruzlah, pi bawa diri, duduk di lorong-lorong bukit, sembah Allah Ta'ala dan elakkan daripada buat kejahatan pada orang lain. Ikut-ikut manusia ni kena campur dengan orang, hak tu bagus. Kena dakwah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya dia bercakap dalam satu konteks pada orang ni. Akan ada masa manusia akan dapati keadaan masyarakat menjadi fitnah. Kalau dia bercampur dengan mereka, rosak diri dia. Dan dia tak boleh nak bergaul dengan, tak boleh nak kawal diri dia. Kalau tak rosak diri dia, rosak diri mereka dengan keadaan diri dia. Disebabkan dia. Nabi SAW kata bila tanya hak golongan yang terbaik hak pi jihad, pi dakwah, pi jumpa orang bawa Islam, hak tu tak boleh nak buat, dia tak boleh. Nabi kata pi duk menyorok, pi beruzlah. Hadis ni diambil oleh sebahagian golongan sufi untuk orang pergi duduk beruzlah. Satu sudut betul, tapi kalau kita amalkan dalam semua keadaan dia tak betul.
Bila dia betul, ia betul apabila kita rasa kalau kita lagi bergaul, lagi rosak kita. Lagi bergaul, lagi rosak kita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia menyatakan, jumhur berpendapat hadis ini beruzlah. Beruzlah ini, uzlah ni ada dua. Satu, uzlah jasadiyah. Manusia ni uzlah diri dia, dia sendiri bawa diri, tak duduk, tak campur dengan orang. Satu lagi kita uzlah juga, kita uzlah syu'uriyah. Kita uzlah perasaan kita. Kita duduk di tengah orang, tapi perasaan kita tak kongsi dengan mereka. Kita lain dari mereka. Tapi tak apa ya, ada rumah kita tengah orang masyarakat awam. Dan kita kena duduk jumpa dengan orang. Kalau tak jumpa macam mana? Tapi oleh kerana masyarakat tu rosak, kita terpaksa bersendirian dari segi perasaan dan pegangan. Itu juga uzlah. Dan disebut dalam hadis sebagai ghuraba, ghuraba, golongan yang asing, golongan yang asing, kan? Golongan yang asing dari segi pendiriannya. Kerana apa? Kerana masyarakat itu asing daripada Islam. Ni Nabi cerita dia sendiri pi sungguh. Yang ni uzlah jasadiyah. Dia beruzlah secara jasad. Dia pergi tinggalkan masyarakat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah kata, bahawasanya jumhur menyatakan hadis ini, uzlah ini ialah pada zaman fitnah, pada zaman peperangan, di mana manusia tidak selamat dan dia tak mungkin boleh sabar untuk campur dengan puak-puak yang teruk. Kalau keadaan yang begitu, maka dia sepatutnya tinggal mereka. Dia amalkan hadis ini. Ibnu Taimiyah rahimahullah kata, inna mukhalata in kana fiha ta'awun 'alal birri wa taqwa fahiya ma'murun biha. Kalau campur dengan orang tu menyebabkan kita bertolong-menolong atas kebaikan dan takwa, agama suruh. Fa in kana fiha ta'awun 'alal ithmi wal 'udwan fahiya manhiyun 'anha. Jika sekiranya boleh menyebabkan tolong-menolong di atas pemusuhan dan dosa, dia dilarang. Maka jangan campur. Jangan pergi bercampur. Kita kata, terpaksa. Tak pergi pun orang kata tak bergaul dengan orang pula. Tak, bergaul ni kalau birri wa taqwa. Al-birri wa taqwa. Pun kemudian Ibn Taymiyyah kata, ada masa, ada memang benda yang Tuhan suruh kita bersendirian. Doa seorang-seorang, bangun tahajud seorang-seorang. Kemudian berzikir seorang-seorang supaya tidak riak. Yang tu memang ada, kata Ibn Taymiyyah. Dalam hadis lain Nabi sebut, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adhahum a'zamu ajran minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adhahum. Riwayat oleh Ibn Majah dan hadis ini sahih. Orang mu'min yang bergaul dengan orang ramai dan sabar di atas segala kesakitan yang mereka buat pada kita, lebih baik daripada orang mukmin yang tak bercampur dengan orang ramai dan tak sabar untuk menghadapi mereka. Sebab itu yang afdal, yang pertama, jihad tu. Tapi kalau kita jenis tak sabar, kita pi sehari tahan, dua tahan, tiga hari kita ikut dia bah. Tak boleh. Jangan campur. Nabi suruh pi duduk di lembah-lembah. Dalam hadis yang lain Nabi sebut dalam hadis Bukhari, akan ada zaman benda yang terbaik bagi orang Muslim ialah dia pergi duduk dengan kambing-kambing dia di puncak-puncak bukit yang mana ada ayam, jauhkan diri daripada fitnah orang ramai. Daripada fitnah orang ramai. Hadis ni hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan makna yang besar, bahawasanya seseorang disuruh untuk bergaul dengan masyarakatnya untuk menegakkan kebenaran. Jika dia tak mampu, maka dia disuruh untuk menjauhkan apa yang boleh merosakkan diri dia. Apa yang merosakkan diri. Tapi pilihan yang pertama, kita kena bergaul. Ini yang saya sebut dulu dalam apa? Dan kuliah-kuliah yang lepas. Hari ini saya tulis benda yang sama, iaitu tentang manusia dan pilihan. Apabila kita berikan pilihan kepada orang untuk buat pilihan, pilihan tidak memberi makna jika sekiranya kita tak ada pengetahuan. Saya buat contoh.
Kita pi, kita pi Mekah dengan kawan kita. Orang kata, jom kita pi makan. Hari ini makanan Turki ataupun Arab. Kita ni tak tahu bahasa Arab. Kali pertama pula pi umrah. Pi orang order nasi tu, nasi ni semua bunyi Arab. Kita kata kat dia, ish. Pi-pi ataupun kita pi dengan kawan kita 5-6 orang masuk kedai. Kedai Turki mana ke? Semua bahasa Turki ataupun kedai Jepun ke? Mari pelayan kedai kata, tolong, sila tuan nak makan apa? Dia kata, boleh tak adik? Order yang paling sedap untuk kami. Jadi budak ni, dia kedai, mungkin dia toke. Mungkin dia order hak paling sedap, hak dia paling untung. Mungkin hak sedap pada lidah dia. Kita tengok menu, semua bunyi pelik. Kita tak tahu bahasa. Bunyi Turki ke, bunyi Jepun ke, bunyi Korea. Kita kata macam inilah. Pilih yang mana yang sedap, wahai kami. Dia pun pilih 1, 2, 3. Okey, macam ni boleh. Kita tengok, ah boleh. Kita pun ada. Makanan mai kat kita, kita makan-makan, tak sedap. Kita kata apa, tak sedap. Kami minta sedap. Yang ni hak sedap, mana? Dia kata, kami mau yang sedap. Bagi saya yang ni, yang sedap. Eh, tak boleh. Ni dah harga mahal. Tak aci lah kami. Dia kata, tak boleh. Tadi dah pilih. Saya dah suruh buat pilihan dan tuan-tuan dah pilih. Yang tuan-tuan bertanggungjawab lah. Betul kita pilih, mereka pilih. Tapi, mereka pilih tanpa pengetahuan. Dari segi hak memilih, dia ada. Tapi pengetahuan tentang apa yang dia pilih, tak ada. Bila tak ada, dia macam orang tikam ekor. Memang nombor dia cari, tapi dia tak ada pengetahuan pakai rekod. Dia tengok, eh nombor reta ha, macam elok. Ha. Aku tikam ni. Dia tak berdasarkan pengetahuan. Ini menyebabkan agama. Bukan datang, dia bukan encourage orang untuk pilih apa yang dia mahu dulu. Tapi dia menyediakan supaya manusia mempunyai ilmu sebelum dia memilih. Jika tak, manusia akan pilih dalam kejahilan. Benda yang dia tak tahu, dia akan pilih. Kita tak tahu apa pengetahuan tak ada. Tapi kalau kita ada pengetahuan, kita pergi. Makanan yang sedap, hak ni. Sebab dalam dia ada sekian-sekian. Benda yang sedap. Kita nak pilih kereta, kita pergi tengok. Weh, yang ni, kita tak ada ilmu tentang kereta. Kita tengok kok luar design, design ni elok, ambil-ambil tu dia. Kena bawa 6 bulan, pecah gearbox. Kita kata, memang kita pilih. Kita, dan kita tak boleh patah balik. Kita sign, kita setuju, tak ada orang paksa kita. Tetapi kita memilih tanpa pengetahuan. Ini masalah tentang freedom yang orang cakap. Tentang kebebasan. Sejauh mana kebebasan memberi erti kepada orang. Kebebasan tidak memberi apa-apa erti jika kebebasan itu tidak berdasarkan kepada pengetahuan. Maka agama apabila datang, antara perkara yang agama perang ialah ia memerangi kejahilan. Ia memerangi kejahilan supaya manusia jangan jahil. Dia memerangi, dia menentang manusia daripada mengikut sesuatu yang dia tak tahu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tak ada ilmu. Pendengaran, penglihatan, jiwa kamu ditanya oleh Allah. Akan ditanya. Agama suruh kita tahu sebelum kita memilih. Sebab itu agama suruh kita jadi ulul albab. Allah fabashshir ibad alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Bagi khabar gembira kepada orang yang dengar perkataan-perkataan dan pilih yang baik. Dia kena ada kemampuan boleh dengar dulu. Baru boleh kena tahu dulu. Baru boleh buat pilihan. Ini sama saja. Dalam sistem demokrasi, orang kata demokrasi boleh merosakkan. Sebenarnya bukan masalah demokrasi. Tetapi masalah manusia. Manusia hendaklah dibekalkan dengan ilmu yang betul. Supaya dia membuat pilihan yang betul.
Kalau dia tak ada ilmu yang betul, sehingga sistem macam dalam mana-mana negara, kita tak dapat pengetahuan, kita tak tahu tentang benda yang kita pilih. Sebab tu antara benda yang penting untuk sebuah kerajaan yang sama wujudkan ialah hendaklah kerajaan itu mewujudkan ruang untuk rakyat mengetahui apa yang dia pilih secara adil dan sama, supaya dia tak jadi macam orang pi order makanan di kedai yang dia tak tahu tu. Ruang yang adil dan sama sehingga dia tahu apa yang dia pilih. Kerana bukan semestinya apa yang kita pilih itu menjadi pilihan kita. Kita tak tahu. Kita pergi kedai, orang bagi kita yang ni semua bagus. Saya tak kira apa abang. Saya nak hak terbaik ya. Yang terbaik macam ni. Dia cerita kat kita. Kemudian dia pilih untuk kita. Kita dapati. Memang kita dia pilih. Kita kata saya cadangkan yang ni kat abang. Abang pilih sendirilah. Kita pilih berdasar cadangan dia. Dan kita dapati cadangan dia tiba-tiba tidak terbaik. Apa yang kita pilih itu bukan yang kita mahu. Tapi kita telah tertipu. Kerana apa? Kerana kita tidak berpengetahuan. Kita bergantung kepada pengetahuannya. Kita bergantung pada pengetahuannya. Kita tak tahu. Maka agama tak mau. Agama mau manusia mendengar semua benda dan memilih secara matang. Sehingga kita tahu apa yang kita pilih dan kita pasti apa yang kita pilih itu, itu adalah kehendak kita. Ini basic penting di dalam keadaan bila manusia ingin memilih sesuatu. Sebab itu kita bukan saja cakap kebebasan memilih. Rakyat bebas memilih parti mana yang mereka mahu. Sebelum kebebasan memilih, rakyat hendaklah ada kebebasan untuk mengetahui apa yang dia pilih. Ada hak untuk mengetahui apa yang dia pilih. Maka ini penting untuk kita encourage ilmu, galakkan ilmu kepada orang. Wa an Abi Dzar radhiyallahu an, kita sama hadis. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar wa man idda'a ma laysa lahu fa laysa minna wal yatabawwa maq'adahu minan nar wa man da'a rajulan bil kufri aw qala 'aduwallahi wa laysa kadhalika illa hara 'alayhi muttafaqun 'alayhi wa hadha lafzu riwayati Muslim. Ni hadis ni riwayat Muslim daripada Abi Dzar radhiyallahu an. Abu Dzar ni nama dia Jundub bin Junadah. Abu Dzar ni sahabat Nabi yang dijadikan isu oleh setengah pihak yang macam kita sebut dulu untuk mentohmah Osman tentang bagaimana dia dibuang di Zabadah. Tapi yang penting ialah Abu Dzar antara sahabat yang Nabi sayang. Orang yang dikenali, yang Nabi sebut. Nabi kata Abu Dzar ni Nabi sayang. Ya Abu Dzar, inni uhibbuka ma uhibbu li nafsi. Wahai Abu Dzar, ini aku suka sayang untuk kau macam mana apa yang ku sayang untukku. Nabi larang Abu Dzar daripada dapat jawatan. Pasal Nabi tahu Abu Dzar ni dia bagus, tapi kalau pegang jawatan tak boleh. Pegang jawatan tak boleh. Abu Dzar, dia ada adik yang nama dia Unais. Adik Abu Dzar. Unais ni, Abu Dzar ni, bila dia duk dengar orang kata Nabi muncul di Mekah, jadi dia suruh Unais pi cari siapa dia Nabi. Jadi adik dia pi duk cari, duk menyiasat tentang Nabi. Adik dia balik mai habaq dengan dia pasal dia daripada suku Rifar. Bukan duduk di Mekah, tapi jalan antara perdagangan antara Mekah. Jadi dia datang.
dia adik dia datang ni, dia kata dia adik dia kata dia ni Muhammad ni, dia kata yang kata Nabi ni, dia bercakap tentang perkataan-perkataan yang baik. Abu Dhar kata tak cukup, maklumat ni tak cukup, tak jadi. Dia sendiri bersiap, dia pergi ke Mekah, dia cari Nabi, tak jumpa. Sebab zaman tu ialah dakwah Nabi di peringkat sir, rahsia. Ataupun Nabi ditekan. Jadi sahabat-sahabat terpaksa bergerak secara rahsia. Underground. Quraisy pun tak boleh nak detect di mana Nabi punya aktiviti. Macam kita sebut dulu, Al-Arqam bin Abi Arqam, rumah yang Nabi duduk atau yang Nabi jalan ke aktiviti, Quraisy tak sangka. Kerana semua special brand Quraisy merata duk cari. Dia akan tangkap geng-geng yang lemah, geng-geng yang tak mampu untuk bertindak. Ammar, Yasir, Sumayyah, geng-geng yang ada noble family, yang ada latar ataupun noble clan, keluarga yang dianggap besar, yang dianggap hebat. Depa ni protected sebab susah, macam Hamzah, macam apa, dia tak kena. Macam Omar, depa tak kena sebab depa ni Arab ni, dia ada Bani Adi. Omar tidak berbuat besar, tapi Omar tu sendiri orang yang dianggap orang digeruni. Hamzah, tapi yang akan kena yang kecil-kecil ni. Sebab tu Nabi suruh depa ni semua pergi ke Habasyah. Yang kecil-kecil ni pergi Habasyah. Kalau tidak kena, yang besar-besar depa duduk lawan begitulah, tapi dia agak terlindung. Sebab keluarga besar, depa nak touch tu tak berani. Takut ada reaksi family. Family punya reaksi ni bukan semestinya dia Islam. Tapi kerana depa satu keluarga, satu kabilah. Ni orang Arab. Kita ada alam Melayu. Tak apa, adik-beradik aku biar kena. Dia tak ada. Dia ada asabiyah. Sebab tu ada perkataan asabiyah. Orang Melayu ni asabiyah ada tak ada, tak nak kena tanya perkasa. Tapi apa, ada kot sikit. Tapi tak kuat. Arab je kuat. Okey. Bila Abu Dhar mai, dia cari Nabi tak nampak. Tapi dia jumpa Ali. Dan riwayat Muslim, dia jumpa Ali. Dia tengok Ali ni gharib, duduk senyap. Dia duduk tengok Ali ni, dia tahu Ali ni mesti ada. Mungkin Ali ni duduk pergi jumpa Nabi, tapi Nabi dia tak jumpa. Dia duduk ikut Ali. Ali pun duduk tahu, kata ada orang ikut dia, Ali tak kata apa. Lebih kurang 4 hari ketiga begitu. Ali tanya, dari mana-mana? Dia kata, aku ni cari ni yang lelaki yang kata Nabi ni. Betul ke Ali tanya? Kata betul. Boleh hang kena janji dengan aku? Hang takkan beritahu siapa? Dia kata janji. Ali kata, hang ikut aku. Hang ikut aku. Tapi kalau hang tengok ada saja orang asing, hang buat macam tak tahu. Hang buat macam hang nak minum ke, hang buat macam aduk, hang buat macam senyap ke. Supaya jangan orang tahu kata hang duk ikut aku. Sehinggalah hang tengok aku masuk pada satu tempat, ikut sampai satu tempat, aku masuk, hang masuk. Ada yang tak apa? Masa tu pergerakan rahsia. Sebab tu sebelum orang duk bincang buat rahsia-rahsia, apa nama dia, masa tu dia panggil alaniyatud da'wah wasirriyatut tanzim, setengah orang haraki panggil. Dakwah itu terang tetapi gerakan itu rahsia. Gerakan itu rahsia. Jadi sehingga Ali masuk satu tempat, dia pun masuk dan dia dapat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa Nabi, dia dengar Nabi cakap, dia dengar perkataan Nabi, dia masuk Islam. Nabi kata kat dia, pi balik kepada suku Rifar, keturunan dia, tempat dia, sehingga Allah menzahirkan urusan aku, sehingga kau tengok aku dah kuat, menang, ramai.
Abu Hurairah kata, tak apa, tapi tak boleh. Aku nak kena pergi habaq orang Mekah dulu untuk aku masuk Islam. Sebab tu Abu Hurairah ni terkenal satu orang yang yang orang panggil kira angin dia. Dia sebab tu pada zaman Uthman dia ada masalah dengan Zainal Uthman, dia kira dia. Jadi dia Nabi tak suruh. Dia pergi kat masjid, kat Masjidil Haram istihad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Orang Quraisy pakak mai pukul dia sampai jatuh, sampai rebah. Al-Abbas, pak saudara Nabi ketika itu tak masuk Islam lagi. Al-Abbas pergi tengok. Tepi-tepi, tengok-tengok. Weh Quraisy, hampa nak kena. Ni orang Rifar ni. Mati kalau hampa punya perdagangan lalu kawasan Rifar, apa kena? Pasal dia ambil tindakan, kabilah-kabilah ni. Eh. Dengar katanya tu, dia berlepas. Biar. Buzar pun bangun balik. Dua esok, dia main buat sekali lagi. Kena ni. Eh. Dah berapa kali dia buat, berapa kali dia balik ke Rifar. Dia tak datang kepada Nabi sehinggalah selepas daripada peperangan Khandaq baru dia datang. Perang Khandaq dia datang. Dan dia sentiasa bersama dengan Nabi SAW. Nabi sayang dia. Dia bersendirian. Dia, anak dia, isteri dia duduk di Zabdah. Mati, bila Abu Zar mati, isteri dan anak dia je ada. Cara kebetulan Abdullah bin Mas'ud pada zaman Uthman ya, balik daripada Iraq lalu tengok siapa ya. Dia berkata Abu Zar Al-Ghifari. Dia turun, dia tengok, terkejut Abu Zar meninggal. Dan Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat dia urus jenazah pasal dia mati bersendirian jauh Abu Zar Al-Ghifari. Orang yang dikenali oleh ahli langit. Nabi puji. Setiap orang ni dia ada karakter dia. Abu Zar dia punya style dia macam tu. Dia sendiri. Dia bagi fatwa-fatwa dia pada zaman Abu Bakar, Umar. Pada zaman Uthman, fatwa-fatwa dia dianggap sangat kritis. Mengkritik pemerintahan. Mengkritik para sahabat sendiri. Abu Zar satu orang yang hidup simple. Dia tak mau, dia tak dapat terima tengok ramai sahabat ni dah mula kaya. Dan tapi mereka bukan kaya, erti kata mereka berjihad. Bila bumi empire Islam dibuka, harta datang. Dulu sahabat makan roti kering, akhirnya mereka yang duduk di Syam makan burung. Macam sehingga Umar tanya, hantar surat, betul kan bodoh makan burung, kami hidup makan benda ni. Tapi burung di sana harga dia lebih jauh, lebih murah daripada harga di Madinah. Makanan, buah-buahan, harta banyak. Sebab tu hari harta datang, Umar menangis. Umar bimbang. Itu yang kita kata, yang Umar kata pada Abu Ubaidah. Wahai Abu Ubaidah, dunia telah mengubah semua orang kecuali engkau. Bukan berarti sahabat tu gila dunia. Tapi biasalah, daripada dulu tak ada apa-apa, sekarang dah ada. Sekarang dah dulu pakai baju semua tak elok, sekarang dah pakai baju elok sikit. Empire, Islam dah menjadi empire. Dan agama pun tidak mengharamkan. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wattayyibati minar rizq. Siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hamba dan rezeki-rezeki yang baik. Tapi Abu Dhar menganggap bahawasanya dia suka sahabat kekal di dalam keadaan zuhud dan takhasyuk. Kekalkan zuhud. Maka dia mengkritik banyak sahabat. Lalu berlaku krisis antara dia dengan Muawiyah. Dengan orang di Syam, Uthman panggil dia dan dia sendiri ambil keputusan untuk pergi ke Zabdah. Supaya Uthman kata nampak berselisih dia dengan orang lain. Tapi ini istimewanya Islam, ini istimewanya Nabi SAW. Nabi itu mampu untuk mengumpulkan manusia yang berbagai watak dan kekal di atas wataknya tetapi menjadi Muslim dengan watak itu. Umar dengan cara perwatakannya garang, kadang-kadang tanpa orang, kadang-kadang tegas, kadang-kadang sahabat pun biasa nak lantik dia jadi Amirul Mukminin kata, wahai Abu Bakar kau tinggalkan seorang yang tegas. Kan? Tapi dia mampu jadi orang mukmin yang baik. Uthman dengan pemalunya, dengan lunaknya, dia mampu jadi orang yang baik.
Abu Bakar dengan wataknya jadi seorang Muslim yang sangat hebat dan paling hebat dalam sejarah. Semua orang datang dengan watak masing-masing. Dengan watak itu Nabi mengekal. Nabi tidak suruh Abu Zar menjadi Abu Bakar. Tidak Abu Zar, Abu Bakar mesti menjadi Umar. Walaupun dalam sebagian riwayat Nabi meminsalkan Abu Bakar itu macam macam Ibrahim alaihissalam, dan Umar itu bagaikan Musa di sudut keras. Musa apabila kaum dia tak beriman, dia minta Tuhan turunkan bala. Tapi semua orang ada watak, kekal dengan watak ini. Nabi ubah yang mana salah. Tapi ada orang yang keras, lembut, lunak. Ada orang yang kadang dia tidak banyak cerita hafal Quran tapi kerja perang macam Khalid. Ada sejarah keagungannya. Itulah Islam yang dadanya terlalu luas untuk mengisi manusia dengan berbagai-bagai watak duduk di dalamnya. Kerana Allah Azza wa Jal menciptakan manusia ni tak sama. Dan kita tak boleh minta semua orang suruh sama. Sebagai riwayat cerita, apabila Al-Imam Syafi'i rahimahullah pergi ke rumah ulama-ulama di Iraq, melihat rumah mereka begitu cantik, hias berukir, air mata dia bercucuran. Tanya kenapa? Dia kata mengenangkan ulama-ulama di Hijaz yang zuhud. Ulama-ulama Iraq kata, ya, segala kecantikan yang kau tengok ni telah pun kami bayar zakatnya. Jadi zakat. Jadi agama demikian, ada orang yang pilih macam ni. Tetapi dia ada lingkungan agama. Jangan keluar daripada kepada yang haram. Yang halal itu luas. Dan kalangan yang halal itu, sesiapa yang nak ambil begitu luas yang halal, mungkin di sedikit ada masalah, agama tak larang. Tapi siapa yang kurangkan yang halal, mengambil yang patut, dia mungkin lebih zuhud, lebih dekat dengan Allah. Juga itu adalah pilihannya. Juga itu adalah pilihannya. Sesungguhnya annahu sami'a Rasulullah, dia mendengar Rasulullah berkata, laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi, tak ada satu orang yang mendakwa untuk selain daripada ayahnya, wa huwa ya'lamuhu illa kafar, sedangkan dia mengetahui melainkan dia kufur. Ini kita dah huraikan minggu lepas. Yakni orang yang sebut bahawasanya dakwa fulan ayah dia sedangkan dia bukan ayah dia. Wa man idda'a ma laisa lahu fa laisa minna, sesiapa yang mendakwa apa yang bukan menjadi haknya, maka dia tidak termasuk di dalam kami. Ini satu benda. Benda yang tak jadi hak kita. Kita dakwa, dia tak termasuk di kalangan kami. Banyak benda lah. Harta orang bukan harta kita. Kita tahu bukan harta kita. Secara teknikal kita buat, dia jadi harta kita. Tapi kita tahu hakikat dia bukan harta kita. Nabi kata, falaisa minna, dia bukan di kalangan aku. Hatta dalam Islam, dia tak benarkan kita idea benda yang bukan. Kita bukan orang alim, tak berpengetahuan. Kita bubuh serban bagi lebat sikit, tutup telinga kita, kita habang kata kita ada sanad hadis. Kita berdakwah, kita ini bukan falaisa minna, bukan di kalangan kami. Sebab tu Nabi larang idea apa-apa saja yang menyebabkan orang tertipu. Yang kita sebut dalam hadis dulu tentang orang yang, sebab tu Nabi kata bila Nabi letakkan makanan pada makanan, orang sahibu ta'am, orang yang jual makanan, tengok hak di bawah basah, hak di atasnya kering. Mahadha ya sahibu ta'am, benda apa ni? Nabi dia kata asabat sama, asabahu sama, kena hujan. Afala ja'altahu apa fauqat ta'am, kenapa kau tak jadikan dia di atas makanan? Afala ja'altahu a'lahu, apa tidak kau jadikan di atasnya? Jadikan dia letak di atasnya. Aqamaqal, letak hak basah tu di atas. Kerana Nabi kata man ghasyana falaysa minna, siapa yang bohong kita, dia bukan di kalangan kita. Awak bohong, bila orang tengok, oh cantik, rupanya hak tak cantik di bawah. Kita orang jual ikan sama orang, benda ikan lama, dia pergi ambil darah mana-mana, bubuh sikit, jual daging, pergi ambil darah tepuk-tepuk sikit, orang tengok macam daging bau.
Dia kata, ah, hang pilih dengan, bukan aku paksa hang beli. Tapi hang tipu. Macam kita kata, manusia tertipu. Kerana kita telah memalsukan maklumat. Sebab tu tak betul orang kata, kalau bagus, bagi tahu kawan. Tak bagus, bagi tahu tokeh. Tak bagus pun kena bagi tahu orang nak beli. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kalau kita tengok orang nak beli satu benda dan kita tahu benda tu tak bagus. Kita pandai bahagian buah. Kita tengok buah ni lama ni. Kawan ni barangkali tak tahu teringin nak makan durian, dia tak pernah nak beli durian. Kebun durian tak ada. Tengok durian tangkai kecut pun dia ingat durian elok. Kita tahu kita tengok durian ni tak elok. Dia adik nak cari durian elok, kau tu ambil durian elok. Kita kata, "Eh adik, durian ni tak elok." Kita kena bagi tahu, kata Nawawi. Dia kata, "Hang tak boleh masuk campur." Aku bukan masuk campur. Aku bagi tahu dia pasal dia Muslim. Pasal dia kalau tak Muslim pun dia orang, aku kena bagi tahu dia. Hak dia untuk mengetahui yang benar. Wal yatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siap tempat duduk dia dalam neraka. Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala adu Allah wa laysa kadzalika illa hara alaihi. Kita nak hurai hak ni ya. Hak bahagian belakang, hak depan tu kita hurai dah. Sesiapa yang memanggil satu orang lelaki atau seseorang dengan panggilan kufur, kita, "Wei kafir." Kita kata, "Hai orang kafir." Ataupun hang kafir, kita kata. Aw qala adu Allah, tapi kita kata, "Wei musuh Allah." Kita kata itu musuh Allah. Walaysa kadzalika, sedangkan dia tak macam tu, illa hara alai, melainkan tuduhan itu patah balik kepada orang yang kata. Ini adalah perkara yang besar di dalam masalah ini. Ulama-ulama bahas apa maksud patah balik kepada orang yang kata. Apa maksud dalam hadis lain Nabi SAW sebut faqad ba'a bihi biha ahaduhuma, salah seorang akan terkena panggilan tu kalau dia kata wei kafir. Adakah kalau dia tu tak kafir, apakah maksud kafir tu patah balik kita jadi kafir? Ini berlaku perbahasan di kalangan para ulama. Sebab kalau kita tuduh orang kafir sedangkan dia tak kafir, dia ada beberapa keadaan. Pertama, kita tahu dia tak kafir. Kita tuduh dia kafir benda yang mana benda yang memang iman. Orang tu baca Quran, kita tahu benda bagus, dia berhujah dengan Quran. Kita tahu benda ni semua iman, tapi kita saja nak panggil benda tu kafir. Kita kata wei kafir. Memanglah kafir tu patah balik kat kita pasal kita telah mengkafirkan benda yang iman. Hak tu kita jadi kafir kalau kita tuduh macam tu. Yang kedua yang kita jadi kafir kalau kita tuduh orang Islam, kita nak angin, bukan kata kita nak kata dia kafir, kita geram, wei kafir, geram sangat kat dia. Hutang tak bayar, dia tak bayar hutang, dia tak jadi kafir. Ataupun dia janji dengan kita, wei kita wei kafir harbi, kita jangan kata kafir harbi. Pasal apa? Pasal kita bertengkar dengan dia, kita tak tahu nak kata, kita bubuh buah tu kat dia. Kalau kita halalkan perbuatan kita, ulama sepakat kafir lah kita. Katakanlah kita tak halalkan, saja kita naik angin, bukan kaitan dengan iman dia, ataupun kita bertengkar, kita tak ada buah apa nak kata dia, kita kata wei kafir. Apakah hukum daripada perkataan ni? Pasal Nabi kata patah balik. Yang patah balik itu apa dia? Takkan patah balik kita jadi kafir ataupun patah balik apa? Ulama khilaf. Ini hadis-hadis ni termasuk dalam hadis-hadis muskil. Sebab pada dasarnya seseorang tak menjadi kafir hanya kerana buat dosa. Berzina tak boleh jadi kafir. Minum arak tak jadi kafir melainkan dia kata zina halal. Melainkan dia kata minum arak halal. Tapi kalau dia berzina, dia minum arak, dia berdosa fasik. Tuduh orang benda yang orang tak betul, tuduh orang benda tak betul, benda fasik. Berdosa, tak boleh jadi kafir. Tapi hadis ni kata patah balik. Yang patah balik tu apa? Kalau patah balik kafir, dia jadi kafir balik. Jadi macam tak selaras dengan prinsip kita, prinsip ahli sunnah yang kata dosa, buat dosa tak jadi kafir.
buat dosa tak ada kafir, tuduh orang tu buat dosa lah, dia tak ada kafir. Yang patah balik tu apa? Khilaf. Ada kata maksud patah balik tu sama ada dua benda tadi, dia halalkan ataupun dia tuduh benda yang betul-betul iman, dia sengaja nak kafirkan orang beriman. Ada yang kata patah balik tu patah balik dosa kufur, bukan kufur tu. Macam mana besarnya dosa tu, dosa tu main. Ataupun nilai keburukan kekufuran itu walaupun kau tak kafir, sejenis dosa yang macam tu balik pada kau. Ataupun engkau melakukan perbuatan orang kafir yang mana menuduh orang mukmin sebagai kafir, tapi bukan berarti dia kafir. Yang pentingnya ini termasuk dalam senarai dosa dosa besar. Yang patah balik itu sama ada patah balik dosa, dia patah balik kafir lain, patah balik dosa perbuatan mengkafirkan. Patah balik dosa tu dia kafirkan orang, dosa tu patah balik kepada dia, atau patah balik kepada dia keburukan itu, nilai itu, yang mana kalau dia berterusan dia boleh menjadi kafir. Dan banyak tafsiran para ulama, yang penting dia termasuk dalam dosa besar, tuduh orang jadi kafir, dosa keburukan itu semua balik kepada orang yang tuduh, bukan kata saja. Melainkan kalau dia tuduh benda yang betul. Pasal dia ada dua, satu dia tuduh kafir, satu dia tuduh adu Allah, musuh Allah juga sama. Musuh Allah ni berat, kita kata weh, hang ni memang musuh Allah. Sama macam kita kata hang musuh Islam, ataupun kita kata puak tertentu musuh Islam. Ini perkataan yang besar. Kerana kalau dia tak memusuhi Islam, bererti hang telah, kita telah membuat dosa fitnah yang besar. Termasuk dalam politik sama. Main politiknya, jangan nak main. Yang ni, musuh-musuh kapiak-kapiak ni jangan main. Ini bukan barang mainan. Tak boleh kita labelkan musuh Islam dan seumpamanya. Kerana itu ada kesan, konsekuensi yang besar. Saya bagi pandangan belakang, hak tak setuju, kita tak setuju. Yang mana hak buat salah, kita salah. Tapi nak letakkan label kafir ataupun label musuh Islam ataupun musuh Allah, ini satu perkara yang besar. Ini satu perkara yang besar. Macam orang tak setuju muncul dalam TV, kita tak setuju dengan ulama tentu, kita kata pandangan dia salah. Orang tak setuju dengan Muhammad Abdul Wahab, kata pandangan dia, kita tak setuju. Ni Muhammad Abdul Wahab musuh Islam, hang senang main musuh Islam. Musuh Islam dia kafir. Kita katalah saya tak bersetuju dengan pandangan dia, pendekatan yang keras ataupun pendekatan yang tak sesuai, tak apa, itu satu kritikan. Nak tuduh musuh Islam, ini satu hal yang lain. Orang mengkritik Al-Ghazali, mengkritik juga orang tarekat dan tokoh-tokoh, tapi orang tak kata musuh Islam. Orang kritik pandangan. Kritik pandangan bukan pasal masalah musuh Islam, maksud kau menyimpan kebencian dan permusuhan dengan agama Tuhan. Itu maksud musuh Islam. Macam mana jika dia tuduh benda yang betul? Pasal dia kata fasik. Dia tuduh benda yang betul. Ada dua. Kalau dia kata wahai fulan fasik dengan satu tujuan, itu saja satu jalan untuk mengingatkan orang itu dan memberikan amaran pada orang lain jangan terlibat dengan perkara yang dia ni buat. Seperti ahli-ahli hadis menyenaraikan ulama orang, menyenaraikan rawi-rawi pemalsu sebagai nama dengan nama-nama yang jahat, kazzab, pendusta dan seumpamanya, untuk memastikan orang lain tak ambil hadis daripada dia. Itu semua tak apa. Tetapi kalau dia panggil ke orang, misalnya dia ni memang kaki buat dosa, kita pi depan khalayak ramai, weh, kaki dosa, semua orang tengok, dan memang betul dia tu kaki dosa, apa hukum dari segi syarak? Jika tidak ada keperluan kita panggil dia, kita saja nak dedah aib dia, walaupun benar kita tetap berdosa.
Kerana kita mendedahkan aib dia di depan khalayak awam. Yang mana agama menyuruh kita tutup aib tu. Kalau aib tu aib peribadi dah. Yang tak membabitkan kepentingan awam. Peribadi. Dia katalah kaki minum arak seorang-seorang kita tahu. Kita tahu kes tu, kita pergi habang orang. Kita pergi sebut, weh kaki buat dosa. Dia boleh, walaupun benar tak balik fasik pada, tak balik kefasikan dan kekufuran kepada kita memang betul. Tapi kita telah melakukan satu benda, iaitu mengaibkan orang lain, sedangkan kita boleh buat pendekatan yang lain. Bagi tahu dia, ajak dia, dan ugama sukakan ar-rifq. Yang ni yang disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fath Al-Bari. Jadi Nabi SAW kata, berdasarkan hadis ini, jika sesiapa yang buat demikian maka patah balik tuduhan itu kepada dia, jika tidak seperti dia, orang yang dituduh tidak seperti yang didakwa. Wallahu taala alam. Kita buka pada soalan. Soalan. Ada soalan. Ya. Salat duha walaupun pada peringkat awal ada di kalangan riwayat, di kalangan salaf sendiri yang mereka tak tahu tentang salat duha ni, sehingga ada yang menyatakan benda ni tak sabit, tapi yang betulnya benda ni sabit. Nabi SAW kata tentang setiap potongan daripada kita ada hak, dan kemudian Nabi suruh kita amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nabi kata ta'dilu dhalika raka'atain minat tuha, dan amar ma'ruf nahi mungkar itu dapat sama dengan pahalanya ialah dua rakaat daripada duha. Yang sembahyang duha sabit, jika siapa mengamalkan sembahyang duha yang sabit dengan hadis Nabi SAW. Cumanya fadilat-fadilat sembahyang duha yang banyak yang disebut oleh sebahagian hadis-hadis itu tidak sabit daripada Nabi SAW. Ada yang tersangat daif, ada yang daif, dan ada juga yang palsu. Bahkan ada riwayat yang kata dua rakaat duha sama dengan 70 ribu para Nabi, palsu. Tidak mungkin. Tapi sembahyang duha, ada orang kata sembahyang duha boleh menyebabkan banyak rezeki. Juga tidak ada hadis dalam hal itu. Tapi sembahyang duha solat yang baik, dan kita digalakkan untuk buat sembahyang duha. Di dalam riwayat Bukhari, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, Fathul Makkah, sehingga Nabi musafir, Nabi berada di rumah Ummu Hanik, Nabi sembahyang duha 8 rakaat. Jadi menunjukkan dalam riwayat Nabi sebut 2 rakaat, maksudnya sekurang-kurang solat duha 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 8 rakaat, seperti mana yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Majmu'. Jadi sebanyak-banyak 8 rakaat. Adakah Nabi sembahyang duha masa musafir? Walaupun hadis-hadis menunjukkan Nabi masa musafir tak solat sunat melainkan sebelum subuh dan witir, namun begitu ada riwayat-riwayat lain menunjukkan ada solat-solat lain yang Nabi solat, antaranya ialah duha, seperti mana riwayat yang diriwayat Bukhari di rumah Ummu Hanik. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan ni? Segala kekuasaan di tangan Allah. Salah ya tak? Tak salah. Ada 2 aliran di kalangan umat Islam di dalam mentafsirkan ayat-ayat yang disebut sebagai mutasyabihat. Ayat-ayat yang hakikatnya memang boleh dipahami pada 2 wajah. Umpamanya
apa yang saudara sebut tadi, perkataan tangan. Tangan boleh dipahami dengan tangan macam ni. Tangan juga boleh dipahami dengan kekuasaan. Macam al-amru biyadillah. Urusan ini di dalam tangan Allah. Di dalam tangan Allah maksudnya di dalam kekuasaannya ataupun di dalam pentadbirannya. Seperti mana kita juga guna bahasa, kita kata bahawasanya perkara ni Allah, benda duduk dalam tangan kau, kau putuskanlah. Bukan maksud duduk dalam tangan tu bila buka tangan dia duduk dalam tapak tangan kita, tetapi maksud dalam kekuasaan kita. Ulama-ulama akidah, masalah ni masalah khilaf, yang mana bukan usul akidah tapi dia khilaf, terbahagi kepada dua. Satu mengambil pendekatan ayat-ayat Allah seperti yadullah, tangan Allah dan seumpamanya, tidak ditakwil. Tidak ditakwil. Tangan serah pada Allah. Tangan Allah yang layak bagi Allah Azza wa Jalla. Tak sama lah. Kita tak, kerana dalam nak sifatkan Allah, antara benda yang penting ialah kita kena i'tiqad laisa kamitslihi syai. Allah tak sama dengan apa-apa. Perkataan tangan sama pada lafaz. Tangan, tangan. Tapi bagi Allah, sama pada lafaz tapi tidak sama pada hakikat. Hakikat tak sama. Lafaz saja sama. Kita kata muka. Muka manusia tak sama dengan muka talam, muka tembok. Muka juga, kan? Muka kola. Muka... Demikian perkataan wajah. Maka golongan ini mengambil pendekatan supaya dia panggil tafwid, serah makna kepada Allah Azza wa Jalla. Tangan dengan makna tangan yang yaliq bijalalillah ya Azza wa Jalla, yang sesuai dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ada kelompok yang kedua, dan mereka bukan semestinya terpengaruh dengan falsafah. Hatta beberapa orang di kalangan awal salaf juga ada yang mentakwilkan. Mentakwilkan ayat-ayat yang macam ni dengan takwilan yang sejajar dengan bahasa. Tangan dengan makna kekuasaan. Tangan dengan makna pentadbiran umpamanya. Dan berlaku perbahasan yang panjang antara dua madrasah. Two school of thoughts. Dua madrasah ilmu. Satu ilmu kalam dan satu lagi pendekatan yang dianggap pendekatan salafi. Tetapi hakikatnya didapati di kalangan Al-Bukhari dan Imam Ahmad sendiri, ada beberapa ayat yang mereka seakan mentakwilkan. Mentakwilkan. Ada ayat yang mereka biar. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani umpamanya, dia tidak menganut Asy'ariyah seperti mana yang dipahami oleh sebagian orang, sepenuhnya Asy'ariyah. Tapi di samping dia tidak takwil, ada ayat yang dia takwil. Umpamanya dalam ayat tangan, dalam Fathul Bari dia menyatakan kalaulah Allah, dia tak kata tapi dia nakal daripada Al-Imamul Qurtubi yang menyatakan kalaulah Allah Taala tu ada tangan macam tangan, kita faham mestinya dia macam dengan Dajjal. Sehingga macam tu ayat dia. Maksud dia nak nafikan tangan dengan makna tangan, tangan dengan makna kuasa. Ha, tangan dengan makna kuasa. Ibnu Taimiyah, Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Ibn Qayyim, mereka mengambil pendekatan yang tegas untuk tidak mau takwil dan menentang takwilan. Sehingga Imam Ibn Qayyim kata, senjata yang paling besar dalam sejarah umat Islam yang memecahkan umat Islam, senjata takwil. Senjata takwil. Di kalangan ulama ada yang takwil. Dia kata boleh takwil selagi mana selaras dengan bahasa. Kita anggap masalah ni khilaf. Tidak perlu mengkapirkan mana-mana pihak ataupun menyesatkan mana-mana pihak. Geng yang kata tak, kata orang yang tak takwil itu mujassimah macam puak-puak Ahbas, itu puak-puak yang dal, sesat. Puak Ahbas kata Ibn Taimiyah mujassimah. Dal, sesat puak-puak Ahbas. Padan dengan seorang dua Ahbas ada dekat Malaysia ni berdengung.
Ada puak-puak yang katanya mereka salafi dengan menyesatkan orang yang takwil, juga mereka juga tersasar. Mereka juga sesat daripada jalan yang sebenar. Tidak sesat. Benda ini benda ijtihadiyah. Walaupun kita kata lebih baik tidak takwil dan mengekalkan, menyerahkan makna kepada Allah Azza wa Jal, tapi kadang-kadang manusia perlu, apabila dia terutama apabila ulama-ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sahib tuan punya kitab Riyadhus Salihin, dia mentakwilkan, dia mentakwilkan ayat-ayat sifat tertentu, dia takwilkan. Semua orang cuba justifikasikan kata kerana An-Nawawi hidup pada zaman berkenaan. Tak, dia ahlul hadis, tapi dia mengambil pendekatan mentakwil. Ada ulama tidak mau takwilkan. Ibn Hajar tak takwil semua benda. Hatta An-Nawawi tidak takwil semua benda. Tapi ada yang dia takwil. Ayat-ayat sifat tertentu ditakwil, termasuk masalah tangan dan seumpama. Tentang arasy Tuhan mereka tak takwil kerana ayatnya jelas, mereka tak takwil umpamanya. Jadi ada ayat yang mereka takwil, ada ayat yang mereka tak takwil. Kita mengambil pendekatan bahawasanya kita kata kedua-duanya di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua-duanya di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apabila dunia Islam dimasuki falsafah, the umat Islam terpaksa berdialog dengan ahli falsafah. Maka sukar untuk dipahami pada ahli falsafah. Kadang-kadang mereka terpaksa menggunakan pendekatan bahasa. Sama bila orang Islam menghadapi Barat. Bila mereka nak berdialog dengan Barat, mereka terpaksa menggunakan bahasa yang mendekati akliyah ataupun mendekati mentaliti orang yang terpengaruh dengan Barat. Jadi mereka menggunakan bahasa mereka. Umpamanya orang-orang daripada bila orang-orang Kristian yang terkena dengan falsafah, mereka ada sikit mentaliti pemikiran benda ikon. Sebab tu kita sebut iconoclast. Dia asalnya iconoclast tu daripada kelompok yang anti ikon, anti images, image yang dia tak mau image dalam gereja, image mereka anti benda tu. Kalau sekiranya unsur ini tak dibuang, mari kita sebut tangan dan dia tak cukup kuat dengan benda tu, maka mereka rasa macam nanti dia akan keliru. So mereka cuba pergi pada makna yang kedua, dengan makna kuasa, yang juga salah satu daripada maknanya. Saya kadang-kadang kita pergi sembang orang penjara, orang baru nak kenal Islam. Kita Tuhan dia ada tangan, tak macam dengan tangan kita. Dia ada muka, tak macam dengan tukar kita. Dia ada betih kaki, tak macam. Dia tak boleh, dia tak boleh nak faham kepada peringkat yang demikian. Maka ada ada kelompok yang mentakwil. Walaupun madrasah salaf mentaftilkan, mengutamakan tak payah takwil, kerana kita serahkan makna ini kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi tak perlu sesat menyesat kerana masalah ini. Nak tahu status anak susuan terhadap ahli keluarga ibu susuan dari segi aurat pergaulan dan harta pusaka, layakkah dapat, bagaimana? Anak susuan ni anak tu saja dengan kita. Adik-beradik dia lain tak kira. Kira dia dengan kita. Dia dengan kita, dia dengan anak-anak kita, dia dengan suami kita. Jadi macam mana adik-beradik yang lain? Macam mana anak kita? Macam itulah anak susuan. Di sudut haraman menikah, di sudut aurat dan seumpama. Jadi dia tak boleh kahwin dengan bapa susuan dia, dia tak boleh kahwin dengan adik-beradik susuan dia. Kita susukan satu budak, anak-anak kita yang lain dia tak boleh kahwin, dia kira adik-beradik. Kalau kita susukan dua budak, satu budak daripada family yang lain-lain, ni daripada anak family ni, ni ada daripada anak family ni, dan kita ada anak kita, mereka semua jadi satu adik-beradik. Hak family, hak budak A yang kita susu daripada anak sana, dengan B yang kita susu daripada anak keluarga yang lain, mereka juga tidak boleh berkahwin. Tapi adik-beradik dia, hak tak kita susu, tak terkena, dia boleh kahwin dengan anak-anak kita. Adik-beradik dia, kalau dia ada lima beradik, kita susu seorang. Empat beradik lagi tak terkena dengan anak-anak kita yang lain. Hanya dia saja yang terkena. Adakah
dia dapat harta pusaka? Tak dapat. Macam mana kita nak soft, takut besok dia tak ada apa? Dia perlu diberikan wasiat untuk dia. Kita wasiatlah atau apa-apa. Kalau kita mati, bahagian ni dapat ke dia. Dalam dunia hidup ni, bukanlah baik untuk kita sentiasa melarikan diri daripada hakikat. Dia bukan anak kita, misalnya anak angkat kita, tapi kita ni duk kira sampai ketua tak mau nak kata, takut dia teguris. Padahal kalau kita kata pun, kita fahamkan dia, dia tak patut teguris. Satu, saya ada satu kawan, dia bela anak orang Indonesia. Anak Indonesia ni bukanlah salah anak Indonesia tu. Indonesia ni susah lah duduk di kongsi kerja ni kan. Anak ni besar, bila dia beritahu, kata anak ni macam memberontak, tak apa hati. Kerana dia ni anak belah. Manusia tak ada sebab. Kita kena faham, dia pun, saya tanya, kata bagi tahu dia family dia sebenar. Bawa pergi tunjuk family dia sebenar yang duduk dalam keadaan miskin. Kau tak apa hati, sila balik. Oh, dia kata tak mau pula. Patutnya dia kena appreciate, dia kena terima kasih. Kau susah aku belah. Dan manusia mesti ada hak dia. Kita nak samakan dia dengan anak kita yang lain, dia tak sama. Nabi sayang kat Zaid, tapi bukan anak dia. Allah kata ud'uhum li abaihim huwa aqsatu 'indallah. Panggil anak tu berdasarkan bapak dia, itu lebih adil di sisi Allah. Bila dia besar kata abang anak orang lain, tapi ayah belah dengan penuh kasih sayang, tak ada beza. Dan mengajar manusia sentiasa lari daripada hakikat tidak semestinya baik. Tak semestinya baik. Melabel ulama dengan gelaran yang tidak baik, sesat, syaitan dan umpamanya. Syaitan tak bagi, bapak syaitan. Tu ketua ulama parti mana tu? Melabel orang kafir sebagai musuh Islam tanpa ada bukti, bagaimana? Kita tak label orang kafir semua sebagai musuh Islam. Musuh Islam bermaksud dia melancarkan pemusuhan dengan Islam. Kalau kita tengok dalam Quran, mereka yang dilabelkan oleh Allah sebagai kufur dan adu Allah ialah mereka yang melancarkan pemusuhan terhadap agama Allah. Ramai orang yang kafir kerana dia just kerana dia lahir sebagai orang bukan Islam, sebagai non-Muslim. Dia tak pernah pun satu hari melancarkan apa-apa pemusuhan dengan Islam. Bahkan barangkali tak ada siapa pun duk pergi terang Islam kat dia, duk jumpa beli buah, beli ikan macam tu. Tapi kita pun tak abang Islam. Sehingga tiba-tiba kita nak berkata kau musuh Allah. Bila dia lancar pemusuhan dengan Allah? Kita mungkin berhutang dosa dengan dia disebabkan tidak memberitahu dia agama yang sebenar. Jadi bukan semua orang kita pergi jumpa suka nak pergi kata musuh Allah, musuh Allah. Melainkan setelah dia tampil melancarkan pemusuhan dengan agama Allah. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Bagaimana pula dengan mushaf? Adakah dakwat dan kertas pada mushaf tersebut tidak dipanggil sebagai makhluk selepas ditulis ayat Quran dan padanya? Yang ni cerita ni perang zaman Imam Bukhari dulu. Imam Bukhari kata benda ni lah. Dan berapa orang yang terkena sehingga dihukum. Ada sebahagian orang, dia tak mau buka langsung fikiran dia, dia tak mau dengar kata ni. Quran kalamullah, ghair makhluk. Tapi Quran memang kan, Quran maksud Quran yang hakiki, kalam pada zat Allah. Ini very philosophy, philosophical issue. Quran yang hakiki, yang pada zat, yang ada pada zat Allah, yang terbit daripada zat Allah. Kerana zat Allah
Orang putih kata the essence of God, zat Tuhan. Kerana zat Allah itu dia tak terlibat dengan masa. Allah mencipta masa beyond time. Zat Allah itu merentasi, dia tak duduk dalam masa. Sebab dia bukan makhluk Allah. Tetapi apabila Quran itu diterjemahkan untuk manusia faham, dia dizahirkan di dalam bahasa manusia, bahasa Arab yang ada perkataan pertama, kedua, huruf pertama, huruf kedua. Perkataan itu tentulah makhluk. Bila saya sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, takkan yang ini daripada zat tu, ini zat Tuhan. Takkan ini qadim, ini makhluk lah. Bila kita tulis, kertas tu makhluk lah. Tapi Quran yang asal, the essence of Quran itu, zat hakiki Quran, sebelum dia menjadi tulisan dan perkataan. Saya nak faham tuan-tuan ni, sebab tu falsafah ni tak bagus dibincangkan, tapi nak faham. Sebelum tuan-tuan nak bertutur, keluarkan perkataan, benda tu dah ada dalam diri tuan-tuan, faham? Baru kita boleh buat keluar. Saya nak makan, sebelum nak keluar perkataan saya nak makan dalam bahasa Melayu, orang putih pun buat keluar bahasa saya nak makan dalam bahasa Inggeris, orang Arab keluar dalam bahasa Arab. Tapi semua mereka sebelum nak bercakap, benda tu ada dalam diri dia. Benda yang peringkat yang ada pada diri dia tu yang asal duduk dalam diri kita, kemudian dia muncul dalam bentuk untuk membolehkan orang lain faham. Tuhan bukan untuk dibandingkan, tapi saya nak faham tuan-tuan, di mana yang mengelirukan ahli falsafah. Sebelum Tuhan menterjemah, mengeluarkan Quran menjadi dalam bahasa Arab, segala benda itu ada di sisi Tuhan. Tuhan tu tak ada sebelum. Tapi nak faham, dia sebelum ni kerana kita duduk dalam sistem masa. Tapi benda tu asalnya daripada zat Tuhan. Yang asal yang ada pada zat Tuhan itulah Quran itu qadim. Pada ahli perbahasannya, kerana Quran itu asal daripada zat. Macam mana sebelum perkataan saya nak makan tu keluar, dia duduk kat kita tu, itu betul-betul dalam kita, dalaman kita. Ahli falsafah terjun dalam perbahasan ini, sehingga akhirnya mereka balah. Yang penting ya, dan Al-Imam Al-Bukhari dia jawab sepintas lalu tentang benda ni, perkataan penulisan makhluk. Lalu dia telah dituduh sebagai ahli bid'ah dan kufur, sehingga dihalau keluar daripada negeri dia. Padahal jawapan dia betul, walaupun ada orang cuba kata sebenarnya dia tak jawab dan seumpamanya, tak apalah. Tapi hakikatnya ada dokumen-dokumen yang menunjukkan dia jawab. Dia nak jawab, nak hurai benda ni lah. Ini yang berlaku juga antara Imam Ahmad dan Mu'tazilah. Imam Ahmad faham pada satu dimensi, Mu'tazilah cuba lihat pada dimensi yang lain. Ni untuk orang-orang yang pelajar-pelajar yang di universiti. So berlaku, tuan-tuan faham cerita saya ni? Fasa-fasa sikit, pukul 12 lagi tak faham. Tapi yang pentingnya ialah perkara ini telah menimbulkan krisis. Okey, kalau tanya kita, hak mushaf hak ditulis tu apa dah? Makhluk lah, ketat. Orang yang buat tulisan dakwat, makhluk. Tapi hakikat zat Quran yang asal di sisi Tuhan nak terkadir. Ada satu negeri saya tak mahu sebut. Baru ni ada seorang daripada sebuah negeri, pejabat agama sebuah negeri, pengarah pejabat agama tanya saya supaya saya tolong keluarkan pandangan tentang ada satu negeri apa, oleh kerana Quran ni dibakar, Quran lama daripada bakar 200 kilo, dan 100 kilo tu dibawa dan dibuang dalam laut pasal abu Quran. Tak apalah, kemungkinan mereka nak takzimkan benda tu, rasa tak mau. Tapi hakikatnya yang haram untuk kita cemari ialah benda yang ditulis Quran dan kebesaran Allah. Apabila benda tu dipadamkan, Syekh Muhammad Saleh Ibn Usaimin dia kata kalau bakar pun susah, sebab kadang-kadang bila bakar masih duk ada lagi nampak di kertas tu. Tapi kalau lah orang bakar dan orang telah ronyokkan dia dan tak ada lagi tulisan, maka tak ada kemuliaan apa-apa dah. Kerana kemuliaan tu pada tulisan ayat Tuhan, bukan pada kertas tu.
Maka walaupun dahulu pada zaman Uthman dia dibakar, taklah boleh dibawa ke laut, dibakar. Ada yang cadangkan dibakar dan ditanam, takut sekiranya ada lagi. Tapi tak apalah, apa-apa yang penting kalau nak tanam ke apa, yang penting kertas tu apabila hilang, ada mesin yang boleh, misalnya boleh apa? Boleh mesin bagi hancur. Langsung tak ambil keping mana pun, tak ada lah. Maka tak timbul lagi seseorang mencemari Al-Quran. Kerana yang besar itu bukan kertas. Yang besar itu ialah kalimat-kalimat Allah yang kutulis. Ketika berkunjung di ke Turki melalui coretan istana apa? Topkapi, menyatakan khalifah menyimpan ramai gundik. Adakah gundik dikira sebagai hamba? Khalifah boleh tidur dengan mereka, tidak dikira zina. Khalifah-khalifah ni orang boboh je nama. Hukum tetap dengan hukum Tuhan. Cuma gundik ni apa? Gundik ni dayang-dayang lah. Dayang-dayang Melayu kan. Tak, seseorang tak boleh tidur dengan mana-mana perempuan melainkan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Melainkan isteri ataupun hamba-hamba sahaya yang dimiliki. Jika gundik itu ialah daripada hamba sahaya, maka dia termasuk. Jika gundik itu setakat dia kutip orang kot tepi jalan, macam sebahagian cerita raja-raja Melayu yang gangster dulu-dulu, dan ramai juga keturunan gangster itu masih wujud sampai ke zaman bila kita pun tak tahu. Macam yang orang ini semua yang pitangkap lanun-lanun ni, dia ambil orang ke kampung-kampung, kemudian dijadikan sebagai dayang-dayang secara paksa. Mereka apa nama, mereka tak halal untuk lakukan hal. Raja ni bukan khalifah yang buat. Dalam sejarah raja-raja, termasuk di Eropah lagi teruk. Walaupun raja, sebenarnya sultan sebagai ketua agama ni ialah pemikiran Europe, pemikiran Kristian Eropah. Apabila mereka jadikan kuasa pemutus agama berada di tangan sultan, sehingga hukum mahkamah pun diputus sultan. Ini sebenarnya, sebab tu dulu inilah yang berlaku kepada England. Siapa yang baca sejarah King Henry, apabila King Henry dia kahwin dengan Anne dan Mary, mula-mula dia dah ada isteri, dia tidur dengan Mary untuk dapatkan anak anak lelaki untuk waris takhta. Kemudian tak ada apa, dia pi tidur, dia pi nak dapat pula Anne, Queen Anne. Yang jadi Queen Anne, tak, sedangkan dia dah ada isteri, Catherine. Dan dia terpaksa nak divorce, tak boleh. Catherine tuntut supaya yang putuskan ialah Pope. Bila nak putuskan Pope, tentu dia tak berani. Pasal kuasa agama semua berada di Vatican. Mereka berada di bawah pengaruh Katolik. Walaupun masa tu Lutheran ataupun Protestant dah muncul di Eropah, tapi England masih lagi di bawah Vatican. Sehingga Anne berjaya mempengaruhi pemikiran Henry supaya berpisah daripada Vatican, mewujudkan gereja sendiri. Sehingga sebab itu kita panggil Church of England. Church of England, gereja England. Sebab pengaruh Anne, dan dia telah divorce, dia telah ceraikan isteri dia Catherine, Queen, dan dapatkan Anne. Dan Anne ni akhirnya dianggap sebagai melakukan treason, dan dia dihukum mati oleh Henry sendiri. Anak Anne itulah yang akhirnya melahirkan daripada anak perempuan. Anne pun tak dapat anak lelaki. Itu dia ada kes sumah mahram dan seumpama yang dituduh pada dia. Daripada anak dia lahirnya Elizabeth, the golden age of England. Elizabeth, bukan Elizabeth sekarang, Elizabeth yang awal. Artinya raja-raja tidur dengan perempuan ni memang berlaku dalam semua bangsa. Gundik-gundik khalifah-khalifah dulu,
Kalau gundik-gundik itu sebahagian mereka diambil daripada peperangan. Maksud diambil daripada peperangan, perang, tawanan wanita yang ditawan, dijadikan sebagai hamba, kemudian dimiliki oleh raja, maka dia termasuk dalam hamba sahaya. Hak tu tak apa. Tapi sekarang dah tak ada dah. Turki agak lewat. Ha? Siapa baca Kama Sutra. Apa? Mongol punya raja kan? India. 1,000 isteri. Di istana dia. Tuan-tuan pergi di India. Saya pergi ya. 1,000 isteri kita fikir. 3 tahun baru dapat giliran balik kan? Kalau sehari tidur satu orang. Bukan 1,000 isteri. 1,000 gundik ya. Dan itu juga masalah kepada kritikan orang kepada raja-raja ataupun pada khalifah Turki. Dia jatuh. Harta yang dia pakai, lama-lama yang dia pakai, hebat. Harga juta-juta. Dan ramai orang sanjung Turki, memang ada sumbangan Turki, tetapi kita tak boleh nafikan dia jatuh disebabkan kerana perangai raja-raja dah. Khalifah lah, khalifah-khalifah Turki. Menyebabkan mereka jatuh. Dan kita kena ambil iktibar. Antara istighfar dan solat duha, mana amalan lebih afdal untuk buka pintu rezeki? Kita tak ada hadis yang sahih yang menyatakan sembahyang duha boleh menyebabkan ada rezeki. Tetapi istighfar boleh menyebabkan, tapi bukan berarti jangan sembahyang duha. Tapi istighfar boleh menyebabkan rezeki ada dalam Quran lah. Kan? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu alaikum as-samaa'a midrara wa yunzilu alaikum yursilu alaikum as-samaa'a. Allah kata Nabi Nuh, aku menyatakan hendaklah kamu beristighfar kepada Tuhan kamu, dia pengampun. Yursilu alaikum as-samaa', nanti dia akan menurunkan kepada kamu hujan daripada langit. Wa yumdidkum bi amwali wal banin, dan dia akan memberikan kepada kamu harta benda dan anak pinak. Jadi wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara, dia jadikan untuk kamu sungai, kebun-kebun, dan jadikan untuk kamu sungai-sungai. Jadi Nabi Nuh menyatakan bahawasanya istighfar boleh mendebatkan turunnya hujan. Istighfar boleh menyebabkan wayumdid alik lakum, ditambah untuk kamu harta benda dan anak pinak. Istighfar boleh menyebabkan Tuhan jadikan suburnya kebun-kebun dan sungai-sungai. Istighfar adalah nas. Istighfar adalah nas. Wayumdidkum bi amwalin wa banin, dia akan memberikan kamu dengan harta dan anak pinak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dia bagikan untuk kamu untuk kebun-kebun dan sungai-sungai. Istighfar. Sebab tu siapa yang mencuba istighfar, bukan mencubalah, siapa yang membaca istighfar tak berhenti-henti, dia akan melihat rezeki yang datang juga tidak berhenti-henti. Sebab itu bila dia istighfar, bukan istighfar subhanallah, bila nak main rezeki subhanallah, dia bukan otak dia duk macam disebut istighfar tu macam rezeki mainlah, tak. Dia istighfar tu kerana dia pohon keampunan, tapi dia percaya dengan Tuhan ampun. Bila Tuhan betul-betul ampun, rezeki datang. Yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin, di Tuhan akan menurunkan langit yang mencurah-curah dan akan membanyakkan kepada kamu harta benda dan anak pinak. Harta orang yang mandul, orang yang tak ada anak, istighfar menyebabkan ada anak. Istighfar menyebabkan ada. Inilah yang dijawab oleh Hasan al-Basri apabila orang tanya dalam soal. Wallahu ta'ala alam. Last saja question. Soalan last. Dah. Ya. Sekejap. Tak apa, ada dua. Bashir Saleh.
Sila-sila. Telah membunuh siapa? Pertama, nak tuduh orang bunuh orang nak kena ada bukti. Bukan boleh duk tuduh orang bunuh. Ni, dia bunuh 10 orang. Senang bunuh. Cuba kita pergi jumpa kat ustaz nak tuduh. Ni ustaz, dia kata ustaz duk bunuh orang tu. Kita bila saya bunuh, dia kata ustaz rajin duk bunuh orang petang-petang. Petang-petang jalan pergi bunuh orang tu. Dia cakap elok-elok sikit. Habaklah dia nak tuduh-tuduh bunuh orang. Ni bukan benda yang tuduh bunuh orang. Tuduh memakdua hak bunuh orang ke apa, dia nak kena ada bukti. Bila balik pada Allah Ta'ala, benda ni akan dijawab. Kita tak nafikan berlakunya krisis. Muhammad Abdul Wahab disokong oleh keluarga Saud. Mereka cuba menguasai Jazirah Arab. Dan ada pihak yang bangkit berperang dengan mereka. Bunuh dengan berperang, orang serang kita perang, satu cerita yang lain. Pi tangkap orang bunuh tu cerita lain. Ada peperangan, kalau nak cerita dalam sejarah, semua ramai orang terlibat dalam peperangan yang terlibat dalam membunuh orang lain. Di tangan dia sendiri, ada ahli-ahli sejarah yang anti dia sebut bahawasanya dia bunuh. Tetapi tidak ada bukti untuk tuduhan, sebahagian tuduhan itu melampaui batas. Tapi kalau kata ada tak dia terlibat dengan peperangan, dia terlibat dengan peperangan. Ada tak kemungkinan bila terlibat dengan peperangan berlaku pembunuhan? Kemungkinan ada. Kemungkinan ada. Muhammad bin Abdul Wahab dan gerakan Wahabiyah itu ada pro and con, ada pro dan kontra. Tetapi ada beberapa fakta yang kita kena akur. Pertama antaranya ialah mereka berusaha membebaskan diri daripada kerajaan Osmaniyah. Itu fakta. Kerajaan Osmaniyah ialah khalifah Turki. Apabila mereka melihat khalifah ini sudah lemah, mereka membentuk kerajaan lain. Kerana khalifah dianggap tak bertanggungjawab bagi Jazirah Arab, macam-macam benda tak elok semua berlaku. Akhirnya mereka mengambil kuasa menguasai Jazirah Arab. Kalau orang kata idea Muhammad bin Abdul Wahab tak boleh demonstrasi itu memang mengarut. Sebab dia bukan saja terlibat dengan demonstrasi, dia telah terlibat bangkit menentang khalifah di pusat. Sehingga Amir Saud dibawa ke Turki dan dihukum pancung di Turki. Tapi artinya mereka justifikasikan hal ni. Kalau orang kata inilah keluar daripada khalifah, dalam sejarah Islam bukan Muhammad bin Wahab saja. Kerajaan Andalus, Abdul Rahman Dakhil, keluar daripada khalifah di Baghdad. Mereka menjemput, membentuk kerajaan lain di Andalus yang tidak sama dengan kerajaan Baghdad dan berlaku beberapa siri peperangan. Kerana masalah politik ijtihad, sehingga mari puak-puak ilmu dalam UMNO, pihak bank kata soal politik akidah. Puak-puak ni pelik. Hak ni PAH 80-an duk kata. Dan PAH pun rasanya tobat dah kot, tak kata dah kot. Kalau dia kata lagi, kita lawan. Benda ni tak, bukan masalah akidah. Benda ni masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihad. Puak-puak PAH tak kata dah. Mereka buat-buat ilmu, dia kata pula. Dulu buat PAH kata, Allah amno, dia kata. Bahawasanya, keluar daripada parti politik tertentu ataupun sokong parti politik tertentu boleh rosak akidah. Ini tak ada. Ini soal ijtihad. Ada orang boleh sokong tindakan Muhammad Abdul Wahab. Ada orang tidak sokong. Tapi apapun, kerajaan yang dibentuk di Jazirah Arab oleh keluarga Saud jauh lebih baik daripada kerajaan Turki. Yang tu realiti, fact. Lebih bersih, lebih clean daripada apa yang dibentuk oleh kerajaan Turki.
Jadi saya, kalau orang tanya Muhammad Wahab ada terlibat peperangan, ada kemungkinan peperangan bunuh orang, ada kemungkinan, tapi perang lah. Ada soalan Syekh? Harta intelek, tentang harta intelek. Harta kalau orang ni punya idea, orang lain curi idea tu. Benda ni dulu kurang dibahaskan. Saya ingat antara yang awal mungkin bahas benda ni adalah Al-Imam Suyuti. Sekarang, dulu tak ada masalah, tak ada. Sebenarnya kita antara negara yang lewat. Saya ingat Malaysia, Malaysia pattern ni harta intelek ni tahun 1980 lebih. Tapi di Jepun 1800 lebih dah pattern dah masalah-masalah. Sebab tu tuan-tuan tengok Toyota, kereta Toyota tu kan, asalnya dia tu daripada apa, daripada apa nama, mereka yang kait pakaian tu kan, tenung tu, tenun pakaian tu, daripada dua roda tu. Kemudian dia developkan idea tu sehingga boleh jadi idea dah lama. Dan harta intelek lebih dihormatilah di dunia barat. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Australia, saya ingat Australia ataupun New Zealand, tuan-tuan tak akan jumpa Burger King yang macam ada. Kerana Burger King lebih awal di Australia yang telah dipatent oleh orang lain, bukan syarikat antarabangsa yang seperti mana yang kita tahu ni. Okey, boleh tak satu orang curi harta intelek orang? Orang duk bincang-bincang satu benda, kita curi harta tu. Dan kita developkan benda. Benda ni khilaf lah pandangan di kalangan para ulama. Tapi jika kawan ni telah buat satu research yang menelan belanja yang banyak. Tujuan research ini ialah untuk develop satu perniagaan, satu bisnes. Tiba-tiba kita pergi curi segala effort dia. Segala kita curi research dia dan kita pergi develop benda tu, dan itu satu pengkhianatan terhadap usaha dan belanja dia. Ini definitely haram lah. Haram. Tapi setakat satu orang sembang-sembang dapat satu idea, kita pun bawa idea tu pergi sembang tempat lain pula, dia tak memberi kesan apa. Tapi kalau kesan yang membebatkan, ada kesan fizikal, kerugian harta, kerugian jawatan, ataupun terfitnahnya orang yang macam ini, kalau ada kesan terhadap kecurian itu, maka sepakat hal ini adalah diharamkan oleh syarak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mahuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyan wa la mahruma. Saya tak tahu ada wabah pengumuman, mungkin saya akan buat. Tunggu sekejap.